Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my fellow student, this time we will learn about application letter. Okay, before we learn about application letter, we have to learn some items. Number one, basic competencies. Indicator. Number two, number three, learning objective. Number four, application letter, and number five, exercise. Jadi ada 5 item yang harus kalian ketahui sebelum belajar tentang application letter pada chapter 4 ini. Basic competencies adalah kompetensi dasar, dan indikator, learning objective, tujuan belajar kita pada chapter 4 ini, dan application ini adalah materi utama kita pada chapter 4. Dan terakhirnya nanti kalian saya akan berikan beberapa latihan tentang application letter. Lagi okay, students, next basic competencies membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Now indicator. Menirukan guru membacakan beberapa surat lamaran dengan ucapan dan tekanan kata yang kena. But it is unfortunately, sayang sekali ya, you can't do it because this time we are learning online because of corona ya. Okay. Number two, mengaitkan kualifikasi dengan pekerjaan yang dilamar dan membahas kesesuaiannya. Yeah. Number 3, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kalimat-kalimat pembuka, pernyataan kualifikasi, dan bagian-bagian lainnya. Dan yang terakhir adalah membuat setiap bagian surat lamaran kerja disesuaikan dengan persyaratan yang tertera di iklan lowongan kerja. Tentu saja harus kita sesuaikan ya, kalau enggak surat kita akan ditolak. Okay, my student, next. Learning objective. Learning objective ini adalah tujuan belajar, tujuan pembelajaran kita special for this chapter, chapter 4 ya. Jadi tujuan belajar kita pada chapter 4 ini adalah yang pertama, menirukan guru membacakan berapa surat lamaran dengan ucapan dan tekanan yang benar. Jadi sekali lagi, it is unfortunately ya, sayang sekali kita nggak bisa praktekannya because of corona, yang pandemi. And mengaitkan kualifikasi dengan pekerjaan yang dilamar dan membahas kesesuaiannya. Number 3, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kalimat-kalimat pembuka, pernyataan kualifikasi, dan bagian-bagian lainnya. Number 4, membuat setiap bagian surat lamaran kerja disesuaikan dengan persyaratan yang tertera di iklan lowongan kerja. Dan menangkap secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan perbahasan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja pelamar tersebut. Dan yang terakhir, menyusun teks khusus surat lamaran kerja, memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi pada akhir pembelajaran di chapter ini, chapter 4 maksud saya, kalian saya wajibkan mampu menulis surat lamaran pekerjaan yang benar dan sesuai konteks, dan tentu saja harus karya kalian sendiri, bukan hasil dari copy paste dari internet. Okay, my students, in this chapter 4, the first question is, pertanyaan pertamanya adalah, do you know how to apply for a job? Apakah kamu tahu bagaimana
melamar sebuah pekerjaan. Ya, the answer is at first we need application letter. That's why in this chapter I hope you can learn seriously how to write application letter to apply for a job. Okay, Mr. Student, next. Definition of application letter. Jadi kalau kita bicara tentang definisi dari application letter, automatically we are talking about social function of application letter. Jadi otomatis kita bicara tentang fungsi sosial dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Kegunaannya maksud saya, apa sih gunanya kita belajar application letter ini? Oke. Application letter or job application letter is a letter made and sent by someone who wants to work in an office, company, or certain agency. Job application includes official or official letter. Therefore, there are certain rules that must be considered in writing. Application letter atau job application bisa diartikan surat lamaran pekerjaan. Surat ini adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja pada sebuah kantor, sebuah perusahaan, atau agensi tertentu. Jadi, job application ini adalah termasuk surat resmi. Therefore, there are certain rules. Sehingga kita harus memahami aturan-aturan tertentu yang membuat kita mampu menulis surat lamaran itu dengan benar. Oke, my students. Part of application letter. Bagian dari application letter atau surat lamaran pekerjaan. Automatically in here we are talking about job instruction. Jadi tentu saja di sini kita bicara tentang struktur umum dari application letter. There are 7 job instruction of application letter. Ada 7 application, ada 7 struktur umum dari application letter ini. Number 1, your address, alamat surat, penulisan dan pengirim surat. Number 2, the address of the company you are writing to. Use complete title and address. Untuk menulis alamat yang akan dituju harus jelas agar surat sampai dengan orang atau alamat yang tepat. Number 3, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harusnya langsung ditujukan ke orang atau alamat yang dituju. Number 4, opening paragraph, paragraph pembuka. Number 5, middle paragraph or body, isinya adalah inti dari penulisan surat. Number 6, closing paragraph, paragraph penutup. And number 7, signature, tanda tangan. Tanyanya, kenapa harus di tanda tangannya? Ya tentu saja untuk menunjukkan bahwa surat kita itu punya alamat yang sah, alamat pengirim sah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Coba perhatikan. In this example of application letter, pada contoh surat lamaran pekerjaan ini, saya memberikan angka-angka penomoran. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, now we start from number 1. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah your address. Lili Handayani, Jalan Ayani, 369, Surabaya, 65151, April 19, 2015. Jadi ini adalah alamat surat penulis atau pengirim surat. Number 2 atau nomor 2, Mr. Frank Peterson, Personal Manager, Jeans & Co, Jalan Raya Pandaan, 166,
Pandaan Pasuruan Jawa Timur, NH502. Jadi ini adalah the address of the company you are writing to. Jadi ini adalah alamat yang kalian tuju, alamat perusahaan yang kalian tuju. Oke. Okay. Jadi di sini kita harus menggunakan complete title and address ya. Alamat yang tuju harus jelas agar sudah sampai dengan orang atau alamat yang dituju. Jadi maksudnya just complete title and address itu kita harus menggunakan alamat yang lengkap. Gunanya supaya surat kita nggak nyasar. Oke, okay, number 3. Dear Mr. Peterson. Oke, okay, Mr. Student. Nomor 3 ini always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Maksudnya dalam menulis surat lamaran pekerjaan harusnya langsung ditujukan ke orang atau alamat yang dituju. Oke. Nomor 4 coba perhatikan. Nomor 4 ini adalah opening paragraph. Oke. I'm writing to you in response to your advertisement for local branch manager newspaper appeared in Jawa Post on Sunday, June 15. As you can see from my English issue, my experience and qualification match this position requirement. Jadi pada paragraf pertama, paragraf opening ini ya, atau paragraf pembuka, Lilis atau pelamar itu memperkenalkan diri, kemudian dia memberikan alasan mengapa dia menulis surat lamaran pekerjaan ke perusahaan James & Co ya, khususnya kepada Mr. Craig Peterson. Lilis mengatakan di sini dia menulis surat itu karena melihat iklannya itu ada sebuah perusahaan yang membutuhkan local branch manager, jadi manager cabang lokal newspaper, sebuah surat kabar yang dia dapati di Jawa Pos pada hari Minggu, Juni tanggal 15. Situ dikatakannya bahwa Pak Frank Peterson itu ya, bisa melihat engkos resum tentang dirinya itu dan tentang experience, pengalaman dan kualifikasi yang Lilis pikir itu cocok untuk posisi yang ditawarkan tersebut. Oke. Number 5. Middle paragraph or body paragraph. Isinya adalah inti dari penulisan surat. Ini nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Jadi pada paragraf yang body atau middle paragraph ini kita bisa menyampaikan my current position, di sini contohnya ya, dari posisi sekarang kita mengenalkan diri, posisi kita sekarang apa. Seperti contoh di sini Lilis menerangkan my current position managing local brands of national shoe retailer. Dia mengatakan dia juga manager pada brands lokal perusahaan sepatu. Jika di sana dia juga mengatakan kalau dia ini mempunyai edition tambahan tanggung jawab sebagai manajer. Ya, Lilis maksud saya itu juga mengembangkan time management tool, di alat manajemen waktu yang dia terapkan kepada staff-staffnya. Oke. Okay. Number 6, closing paragraph atau paragraf penutup. Sini kita bisa menyampaikan rasa terima kasih kita atas waktu dan perhatian. Seperti di contoh ini, Lilis mengatakan, "Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity personally discuss why I am particularly suited for the position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached by your telephone number 0318
is 58564, or by email at lilis@yahoo.com. Jadi sini Lilis mengatakan rasa terima kasihnya atas waktu dan kesempatan perhatian Pak Frank Peterson ya, telah membaca suratnya, dan dia mengatakan dia menunggu untuk dipanggil wawancara. Kenapa Lilis sangat yakin sekali tentang posisi ini cocok ya, bisa dicocokkan. Ya, jadi dia bilang silakan hubungi saya jam 4 sore atau waktu yang ya kapan saja kita bisa ketemu, katanya. Ya, Lilis juga mengatakan I can be reached by a telephone number. Lilis mengatakan dia bisa dihubungi lewat teleponnya, juga lewat email. Okay, my students, number 7 or the last one, this signature, tanda tangan. Tentu saja sebuah surat lamaran ini, karena ini adalah surat lamaran resmi, maksud saya sebuah surat resmi harus ada penanggung jawabnya, itulah sebabnya harus ditandatangani. Okay, next, grammar review. Kalau kita bicara tentang grammar review, tentu saja kita bicara tentang lexicographical feature atau ciri kebahasaan, khususnya yang digunakan pada application letter. Ya, mungkin kalian tidak menyadari kalau application letter ini banyak sekali kita menggunakan passive voice. Oke, passive voice itu apa? Kata kerja pasif. Oke. Now please alter the italic verbs. Look how the to be changes the verb. Coba perhatikan bagaimana to be itu merubah kata kerja. Contoh number 1, I am particularly suited to this position. To be nya itu adalah am dan kata kerjanya adalah suited. Apa fungsi am di sana? Adalah to be. Karena apa? Karena suited itu adalah passive voice, maksudnya dicocokkan. Jadi harus diawali dengan to be. I'm particularly suited to this position. Okay. Number 2, I can also be reached by email. Okay. Be reached. To be plus kata kerja ketiga. Nah, sama dengan halnya yang nomor 1 tadi. Am itu adalah to be, suited adalah kata kerja ketiga. Number 3, the application letter is written by Dinata. Surat lamaran kerja itu ditulis oleh Dinata. Is written, is adalah to be, written adalah kata kerja ketiga. Ini bisa disimpulkan, contoh nomor 1 sampai nomor 3, saya nomor 1, 2, 3 adalah passive voice. Kenapa? Karena tiga kalimat ini menggunakan be plus verb 3 atau past participle, karena ini adalah ciri khas dari passive voice. Okay. In the sentence above, we found to be am, is, are, was, were. Semuanya bisa dipakai. And past participle atau sering juga kita sebut dengan verb 3 atau kata kerja ketiga. The sentences above are called passive voice. Jadi semua kalimat di atas itu disebut passive voice. Ya, untuk lebih jelasnya silakan pelajari tabel di bawah ini. Ini contoh sederhana. Active voice dan passive voice. Coba kita fokus dulu pada passive voice. This position is particularly sweet to me. Ya, posisi ini sangat cocok untuk saya. Berubah ke passive voice. I'm particularly suited to this position. Saya adalah merasa, maksudnya sangat cocok atau bisa dicocokkan pada posisi ini. Jadi pada I'm particularly suited
to this permission, jelas sekali M itu adalah to be, kemudian kata kerjanya adalah Swedish. Jadi be plus verb 3, to be ditambah dengan kata kerja ketiga. Mana kata kerja ketiganya? Swedish. Mana to be nya? M. Adalah kiri passive voice. Kemudian contoh kedua, email can also reach me. Ini ada adalah pada passive voice. Dia menggunakan kata kerja satu dan tidak menggunakan to be. Kemudian pada passive voice-nya, I can also be reached by email. Nah, dengan menambahkan be atau to be plus kata kerja ketiga reach, jadi dia menjadi kalimat pasif. Saya bisa juga dihubungi lewat email. Lain dengan yang active voice ya, dan tidak ada to be, karena artinya adalah email bisa menghubungi saya. Oke, contoh nomor 3, Dinata tries the application letter. Pada kalimat ini kita tidak menggunakan to be. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat aktif. Perubahannya pada passive voice. The application letter is written by Dinata. Okay, fokus pada is written. Is adalah to be, written adalah kata kerja ketiga yang artinya ditulis. Application letter, surat lamaran kerja, ditulis oleh Dinata. Oke, okay, sangat jelas perbedaannya. Sangat jelas bagaimana sebuah kalimat aktif bisa dirubah menjadi pasif oleh to be plus verb 3 atau kata kerja ketiga atau past participle. Okay, my student. Now, it is example of job vacancy advertisement. Ini adalah contoh iklan lamaran pekerjaan. Di sini saya ambil contoh Grand Hotel and Resort. We are hiring receptionist position. Jadi Grand Hotel and Resort di sini menawarkan posisi receptionist. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri. Ideal candidate should have the following criteria. Jadi di sini katakan kandidat yang ideal, maksudnya kandidat yang akan diterima, itu harus punya kriteria-kriteria. Oke, kalian bisa baca sendiri. Oke, my student, I think it's enough. Thank you for your time, and hope you can understand everything that I have given to you for this time. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.